Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Tidak sampai beberapa jam merangkul gelaran juara All-Star Gegar Vaganza pada malam Ahad, kemenangan Jacqueline Victor menjadi pertikaian dalam kalangan netizen yang mempersoalkan perkara tersebut. Tidak hanya itu, rata-rata mereka berpendapat penyanyi Liza Hanim lebih berhak menyandang gelaran juara karena persembahan diberikan pada peringkat final itu lebih baik. Mengulas mengenai perkara itu, Jacqueline memberitahu kemenangan yang diraih adalah rezeki dan semua peserta diadili secara adil oleh juri profesional. Kata Jacqueline, sudah menjadi adat sesebuah pertandingan akan ada pihak yang menang dan sebaliknya. Saya harap peminat boleh bawa bertenang, bukan saya yang berikan markah. Saya sendiri pun berserah saja, tapi ini rezeki dalam pertandingan, katanya. Dalam pada itu, Jacqueline berkata dia sendiri bersedia dengan sebarang kemungkinan malah akan berasa gembira jika 7 rakan-rakan yang lain bergelar juara. Jacqueline turut berpendapat persembahan Liza sangat baik, namun dia bukannya juri dalam menentukan kemenangan dalam ESGV. Masa berada di atas pentas, saya ada cakap apapun terjadi, saya berserah saja. Siapapun yang menang, saya akan tumpang gembira untuk mereka. Liza pun buat yang terbaik malam itu, tapi saya tak tahu apa kriteria pemarkahan juri, jelasnya. Malah semua mereka berentap secara sehat selain sentiasa menyokong antara satu sama lain. Saya minta maaf, saya sayang Liza dan semua peserta yang lain. Saya harap orang dapat melihat persahabatan kami yang ikhlas, katanya. Kemenangan itu melayakkan Jacqueline membawa pulang hadiah uang tunai sebanyak RM200.000 beserta beberapa hadiah sampingan lain termasuk sebuah trofi. Manakala semua 7 peserta lain tidak pulang dengan tangan kosong apabila menerima hadiah uang tunai RM10.000 setiap seorang berserta hadiah sampingan dan trofi. Untuk rekod juga, Jacqueline juga adalah juara Gegar Vaganza musim ke-9 pada tahun lalu.